Hai semua, saudara Jackson. Hari ini adalah Hari Merdeka dan saya berada dekat Amaya Residen ataupun Maple Residen fasa kedua. Sebab saya nak abang-abang akan tengok rumah jenis Type D yang berharga 1.15 million. Let's go. Maple Residen ada dua fasa dan fasa satu adalah Maple, fasa kedua dia punya marketing name adalah Amaya Residen. Jadi dekat Maple Residen sini dia ada tiga jenis punya rumah, Type A, Type B dan juga Type C. Sebelum ni saya pernah record video untuk Type C dan hari ini adalah Type B. So apakah beza dia? Untuk Type C, dia punya ruangan sini adalah warna pink color. Jadi abang akan boleh refer balik video yang sebelum ini. Yang kita akan tengok hari ini Type C kan, ini kan, dia punya warna adalah biru grey color sikit dan dia punya size lagi panjang. So dua-dua ni adalah 22 feet luas dan panjang dia beza, 70 feet untuk Type C dan 85 feet untuk Type B. Memang panjang kan, sebab dekat belakang dia ada lagi extra lane. Di Maple Residen ataupun Amaya Residen mempunyai 3 selling point yang paling best dekat sini. First point adalah dia bertema greenery dan dia sangat fokus dia punya landscape. Selling point kedua adalah Maple Residen mempunyai clubhouse yang sangat besar dan juga facilities maintenance dia sangat-sangat bagus. Di belakang saya ini ada swimming pool untuk adult, untuk kanak-kanak dan juga dekat sini dia ada lagi steam and sauna room, ada lagi thematic garden, taman permainan, basketball court dan banyak lagi facilities. Selling point ketiga adalah dekat Maple Residen semua rumah ada privacy. Sebab kalau abang akan tengok dari drone shot kan, boleh nampak semua rumah belakang dia tak ada rumah lain. Sebab semua rumah belakang adalah center garden yang greenery berempat ataupun belakang adalah jogging track. Oleh itu, kalau abang akak nak cari rumah untuk retirement, nak cari environment, community yang bagus, boleh consider rumah dekat Amaya ataupun Maple Residen di Lamaview Cyber 10. Jom sekarang Jackson bawa anda pergi tengok rumah tersebut. Let's go! Sekarang kita sudah sampai ke Type B di Amaya Residen. Jadi macam tadi saya bagi tahu dekat Amaya adalah fasa kedua, dia ada Type B dan Type C sahaja. Jadi Type B dia luas ini adalah macam grey biru punya warna lah dia punya design. Dan luas dia adalah 22 feet kiri ke kanan. Panjang dia adalah 85, jadi sangat panjang. Dia dari sini kapos sampai paling belakang. Jadi nanti saya akan tunjukkan kenapa dia panjang sangat. So kapos ini dia adalah columnless. Jadi boleh park dua kereta dekat dalam yang ada bumbung. Dan luar sini boleh park lagi dua kereta dekat ini buffer area. Boleh park lagi satu kereta horizontal. So ini adalah strata title. Boleh nampak semua rumah ni dia tak ada gate dekat depan rumah. Tapi dia ada fencing dekat tepi lah antara jiran. Okay, so sekarang kita tengok ada apalah depan kapos dia. First thing, dia ada plug point. Plug point ini senang kalau abang agak pakai EV kereta, then boleh pasang itu charging point dekat sini. Dan dia tak sama macam fasa 1. Kalau fasa 1, dia punya tingkat bukan macam ni, satu besar punya. Dia adalah 3 design dia lah. So ini nampak lagi modern, lagi cantik. Dan juga cahaya pun boleh masuk lagi banyak. So dalam rumah dia terang.
Jadi sebelum saya masuk ke rumah ini, Abang Agat jangan lupa subscribe YouTube channel saya di sini, dan saya ada Instagram account, so boleh follow saya juga. Lepas kita masuk ke rumah ini, dia macam biasa ada foyer area tapi lagi luas, dan sebelah kanan ini adalah living hall. Rumah ini adalah 2433 square feet, boleh kata agak besar jugalah. Dan living hall dekat sini itu adalah dining area, belakang adalah kitchen, ini adalah space saver punya tangga dekat tepi. So kalau Abang Agak ada tengok banyak household video saya, mesti you akan rasa familiar kan macam ni punya layout. Ini adalah layout untuk landed punya rumah yang paling boleh kata paling standard sekarang, sebab dia boleh kata fully utilized. Tangga dekat tepi, dia tak makan space. So lepas masuk ke rumah, tangga dan bawah tangga dia ada storeroom macam biasa juga, fuse box semua, DB box dekat dalam juga. Jadi special point dia adalah dekat belakang dapur. Ini adalah dapur, boleh nampak dia punya tiles adalah tak sama kan. So belakang tu adalah tiles untuk wet kitchen. Dia adalah 2x1. Tak apa, saya buka lampu dulu. Okay, so nampak lagi clear kan. Ini adalah 2x2 yang dia ada reflect sikit. Ha, ini adalah glossy punya. Ini adalah mat. Jadi nampak dia tak ada. Ini reflect, ini tak ada reflect. Ini untuk wet kitchen. Dan dekat sini, lepas beam ini, sini adalah dry kitchen lah. Boleh buat bar table dekat sini, buat island, then dining table, living hall, macam ni. So boleh kata agak standard lah. Tapi untuk rumah dekat sini kan, dia semua ada kasih aircon point. Dan owner ini dia sudah ada pasang aircon dekat atas. Atas punya bilik sudah ada, macam langsir pun dia sudah pasang. Jadi sudah jimat kos dekat sini lah. Dekat belakang dapur sini, sebelah kiri ada satu guest punya bathroom. Dia tak ada attach dengan bilik dekat sana. Buka. Memang tak ada. Dia tak ada attach dengan bilik dekat sana. Ini dekat luar lah. So semua benda dia sudah ada kasih. Rain shower head, lepas tu tissue paper holder, saya sudah lama tak cakap lah. Bawah tissue paper sudah boleh pakai. Kalau tak nak tissue paper, air bidet pun ada lah. Okay, so ini adalah bilik air dekat bawah. Dan belakang dapur ini, bila saya buka ini, besar dia punya belakang. Dekat sini dia ada satu yard area dan boleh letak washing machine. Dekat sini belakang dia tak ada facing rumah lain. Dia adalah center garden greenery, so air pun kuat masuk. Lepas cuci baju, sidai dekat sini. Tak payah sidai depan itu carport sudah lah, tak cantik mah kalau sidai dekat carport. So saya tutup ini dulu. Ini adalah yard area dan belakang sini dia ada extra land agak-agak lah 6 feet lebih dekat sini. So sini boleh extend ke tidak? Boleh. Kalau Abang Agak pandang sana kan? Okay, saya zoom in. Ini yang ada sliding door, ini sudah extend. Kalau pandang sini, ini yang tak ada sliding door, ini belum extend. So even though dia strata title, tapi boleh extend. Tapi macam mana extend? Kena ikut management punya itu SOP. Macam belakang you boleh extend sampai sini dengan sliding door sahaja. Tak boleh buat itu brick wall lah, warna kena sama. Dan juga belakang sini, kalau you tak nak extend, biar dia kosong macam ni, boleh tanam pokok bunga. Tengok sana, tak ada extend kan? So, belakang sini ada tanah, dan pusing kiri, ini pun ada tanah lagi. So, kalau nak cantik, boleh macam jiran lah. Dia buat tau sikit dekat sini, senang nak jaga. Okay, so ini adalah dekat belakang. Lagi satu benda, extend bukan extend sampai sana lah. Tadi saya cakap salah. Extend dia macam sebelah sana tu. Dia tukar ini jadi sliding door. So lepas tukar jadi sliding door, apa boleh buat dekat sini? Sini boleh extend you dapur, pecahkan dinding sana. Ini jadi wet kitchen, dalam jadi dry kitchen. Ini yang maksud saya boleh extend. Dan sebelah kanan sini nampak ada pintu kan? Kalau memang nak extend sampai sini, pintu ini masuk dia adalah utility rooms. Oh, tak apa, sudah lock. Kejap lah. Okay, tapak kunci. So sekarang saya buka. Ini bila buka, dia adalah utility. Ini boleh kata bukan maid room lah. Kalau maid tidur dekat sini, kesian lah. Sebab sini letak single boleh lah, tapi memang kecil. Even though dia ada tingkap. Jadi ini adalah satu utility room. Boleh pecahkan dinding sini, lepas extend lah. I mean, lepas tutup, pecahkan dinding ini, jadi wet kitchen.
So quite nice jugalah untuk function ini. Jadi untuk rumah ini boleh kata 4+1. Dia ada 4 bilik dan ini adalah plus 1 room. Okay, so tutup balik. Okay, so kita masuk balik ke rumah ini. Jadi ground floor kita sudah tengok habis kan. Sekarang kita pergi ke second floor. Tadi bila naik atas baru teringat, ini bilik I lupa ambil video. Jadi bilik ini adalah bilik pertama ke bawah, pun agak luas juga, panjang lah, bukan luas. Kalau luas dia adalah 10 feet lebih sikit, boleh letak queen size. Kalau tengok dua plug itu kan, ini letak queen size. Dan juga wah, tingkat ni pun besar, 3 panel. Lepas buka boleh tengok belakang. Oh, saya punya cili, sudah boleh makan. Saya punya bawang, sudah ada. Ini pokok sunflower lagi. So best lah dekat sini. Okay, so ini adalah bilik dekat bawah. Tak ada pintu masuk, itu bathroom. Kalau nak boleh buat sendirilah. Dan juga dia ada aircon point. Okay, so ini bilik dekat bawah. So jom kita continue video tadi. Jadi tangga dia best juga. Dia semua pakai timber flooring. Jadi apa beza? Kalau laminated timber flooring dia adalah plastik macam tu lah, dan dia tak ada gelap sangat macam ni kayu punya warna. Ini adalah timber flooring, which means ini adalah kayu. Okay, so dia lagi solid, lagi senang nak jaga. Okay, bila naik ke atas dia ada satu elevated living hall, which mean bukan terus naik atas terus living hall. Dia suara tinggikan sikit. Jadi sini dia terang lah. Memang tak buka lampu tapi nampak dia terang sebab atas dia ada tingkap untuk ventilation. So ini adalah living hall area, pun sama pakai timber flooring dekat sini. Dan aircon point sudah ada kasih. Ini pun jimat banyak sudah. Dan atas sini adalah tingkap yang saya bagi tahu tadi lah. Belakang tu adalah tangki. So sini pun tak panas lah, even though tak ada itu kipas, tak ada aircon. Okay, so sebelah kanan. Dan juga ini design quite special. Sekarang punya rumah sangat kurang ada inilah. Sekarang punya rumah makin kecil, even living hall pun mungkin sudah tak ada. Okay, so ini adalah special untuk type B. Kalau yang type C punya kecil sikit, dia tak ada ini. Dan sebelah kiri sini, ini adalah share bathroom yang dekat lewat atas. So share bathroom dia boleh kata full high tower sudah lah, dia sampai sini. Dan atas sikit dia tak ada buat lah. Itu kalau abang akan nak buat, boleh buat sendiri. Dan juga sama macam bawah, rain shower, toilet bowl, bidet, tissue paper holder. Ini semua pun ada kasih. Dan flooring macam ini, flooring pun dia sana pergi bawah sikit. Jadi air dekat sana ada satu lubang, sini ada satu lubang. Ini pun detail jugalah. Okay, so dekat sini ada dua bilik. Kita tengok yang bilik kecil dulu. Kipas semua suara pasang. Cantik juga ini kipas. So owner ada kasih free lah ini kipas. Dan juga tingkap dia besar, nampak kan? Tiga panel dan atas lagi satu horizontal punya panel dekat atas. So memang terang lah dekat bilik sini. Untuk bilik ini, kalau nak letak queen size boleh, tapi wardrobe mungkin tak banyak space lah. Kalau letak single dengam-ngam untuk bilik ini. Dan aircon owner pun sudah pasang. Ini aircon boleh kata free lah. Okay, so cantik kan untuk bilik ini. Nampak belakang taman, best. Okay, so kita tengok yang bilik sebelah kiri. Ini adalah medium room. Medium room ini kan dia pun sama 3 panel horizontal, tapi nampak dia lagi panjang. So ini dia pendek sikit, ini dia panjang sikit. Dan untuk bilik ini pandang ke kanan, ini dia ada ensuite bathroom. Lepas buka dia pun sama, tinggi juga, ada tingkap untuk ventilation. Dan semua benda pun ada. Ini compartment pun sudah ada kasih letak shampoo. Okay, dia tak besar lah. Sampai sini untuk terlebih. Ini sahaja agak standard. Okay, tutup balik. Ini adalah bilik dia, agak panjang. Dan letak king size pun boleh, letak sana ke, letak sini ke pun boleh. Dan juga wardrobe area ada tempat letak lagi lah, sebab dia lagi besar. Dan sama belakang adalah greenery center park garden. So best jugalah. Aircon point sudah ada kasih. Owner tak ada pasang aircon, abang akak pasang sendirilah ini aircon.
Okay, so pusing ke kiri kita tengok master room dia. Lagi satu benda, untuk rumah ini kan, semua water heater ni booster pump sudah ada kasih. Sebab developer ni ada kasih free lah, yang itu solar heater seperti saya cakap tadi. Okay, ini adalah master room. Master room pun agak besar dan dia sangat terang. Boleh nampak sini kan? Ini agak-agak ada 5 panel punya tingkap, cahaya masuk. Dan aircon sudah ada pasang. Ini semua tak payah risau, nanti owner akan buat balik lah untuk lampu dan kipas. Jadi dekat sini, ini adalah queen size. Nak letak 3 queen size pun boleh, nak letak 2 king size pun boleh. Ada tempat lagi letak wardrobe, ataupun dekat sini pasang TV. Dan sebelah kanan ni adalah walk-in wardrobe area. Jadi best kan, ada walk-in wardrobe area. Dan dia punya design macam ini, so dia ada pasal ceiling. Kalau abang akan nak buat hidden, boleh buat satu pintu dekat sini, macam hidden lah. Buka pintu tu, sini adalah walk-in wardrobe area. Akak punya dressing table boleh letak dekat sini dengan cermin yang besar sama dengan LED. Dapat imagine kan? Memang best kan? Dan sebelah kiri sini, buka pintu for him, for her punya washing basin. Sebab sekarang punya orang, suami isteri semua kerja kan? Abang akak semua kerja kan? So dalam masa sama, you boleh pakai dua-dua ni. Dan juga ada tingkap besar untuk ventilation. Sebelah kanan, tak apa, saya buka lampu dulu. Nampak cantik kan? Ini adalah 3000K punya lampu. Jadi dia yellow sikit, kuning sikit. So lagi best lah, macam dekat hotel. Ini full set rain shower. Water heater sudah ada solar panel. Dan full high wall tiles. Nampak kan? Semua ni full high wall tiles. Memang kualiti. Dan toilet bowl, tissue paper holder. Pasang tissue paper, sudah boleh pakai. Dan juga dekat bidet lah. Okay, so ini adalah master room punya bathroom. Jadi hari ini punya house tour video sudah complete. So kita sudah tengok Amaya ataupun Maple Resident Phase 2 Type B punya rumah. Jadi kalau abang-abang suka rumah ini, nak datang viewing rumah ini, boleh contact saya dengan nombor kiri atas sini. So kalau abang-abang nak sewa rumah ini, nak beli rumah ini pun boleh. So open option lah. Okey, jadi hari ini punya household video sampai sini lah. Terima kasih abang akak support saya punya channel, tengok saya punya video. Jadi saya ada banyak video lagi dalam saya punya playlist, dan juga in future saya pun ada banyak lagi house tour video. So, bye bye. Okey, jadi tiap-tiap kali lepas record video kan, saya kena check dulu. Ini tingkap sudah tutup. Ini tingkap sudah tutup, dan pintu mau tutup juga. Okay, sebab ini rumah ada owner. Even tak ada owner pun, anda developer pun, kita kena check baik-baik lah. Takut nanti hujan ke, air masuk ke, nanti lantai rosak pun susah. Okay, so switch semua sudah tutup. Ini pintu tutup. Okay, so bye-bye.